Hai Kak Sa, Assalamualaikum. Hari ni Farah dan juga dia berada di Cyberjaya. Kita nak pergi tour rumah 3 tingkat yang ada corner lot. Wah, dan menariknya Farah, rumah ni boleh berkonsepkan modern klasik dan ada 7 bilik tau. Banyak kan? Tapi sebelum kita pergi tour rumah ni, seperti biasa untuk korang yang baru jumpa channel Astro Malaysia, pastikan korang like dan tekan butang subscribe. Jom Farah, let's go. Waalaikumsalam. Hai Hastu Malaysia. Selamat datang ke rumah saya. Jemputlah masuk. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain binti Tuji, pemilik ID saya N Beledex. Okey, rumah saya ni terletak di Cyberjaya Selangor. Okey, rumah ni rumah teres 3 tingkat. Saya memilih konsep modern luxury lah sebagai konsep rumah saya, dan saya juga melantik ID designer iaitu Lenterative Home. Okey, rumah ni ada 6 bilik campur 1, 4 bilik campur 1. Rumah ni mempunyai keluasan lebih kurang 3,275 square feet. Okey, jom nak tengok rumah saya tak? Jom saya bawa tour rumah saya. Nak tahu tak kenapa saya memilih kawasan rumah ni? Sebab rumah ni berkonsepkan ala-ala kampung yang terletak di Cyberjaya. Kalau ikutkan, dia bersaiz build up 3,275. Kat sini corner lot. Tepi ni kita ada tanah lebih lah. Kita buat landscape. Selain pada landscape kat tepi-tepi tu, tempat untuk anak-anak saya bermain. Kat situ ada juga kita buat pergola. Pergola yang ada kursi meja, kita boleh menghabiskan masa kat situ, minum-minum kopi ke ataupun santai-santai kat situ ke petang-petang ke. Inilah ruang tamu saya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, sebelah kiri saya ni kita pasang blind sekali dengan ada chest cabinet. Kalau ikutkan kat sini, kenapa pilih blind? Sebab kita nak ruang pencahayaan yang cantik. Lepas tu kat sini kita ada chest cabinet dan juga 2 biji kerusi. Kat sini mengikut color tema lah. Okay, seterusnya kat sini, kat ruang ni kita ada chandelier lah. Chandelier tu dia bagi saya cantik lah, cantik dan mewah kat sini. Kalau tengok kat sini, chandelier tu color gold dan putih, sesuai lah dengan ruang tamu ni. Dia highlight dia kat sini lah. Okay, selepas itu kalau tengok kat sini, kita ada sofa yang mengikut konsep lah, putih krim. Saya suka sangat sofa ni, di matchingkan pula dengan coffee table ni lah. Kalau tengok kan, coffee table ni macam ada ala-ala marble lah. Saya memang minat betul dengan marble ni kan. Okey, seterusnya kat sini saya nak cerita untuk TV panel ni. Okey, kalau you all tengok kat sini, TV panel ni pun macam ala-ala marble, tapi yang ni kita laminate lah. Okey, seterusnya kita ada arch cabinet. Okey, kat sini saya suka jugalah arch cabinet ni. Kalau you all tengok kat ruang ni, semua kat shift rack ni kita ada letak beberapa aksesori lah supaya kita tak nampak kosong lah kan. Okey, you all jom kita pergi ke ruang dining pula. Okey, inilah ruang dining saya. Okey, kalau tengok kat sini, tepi feature wall kat sini kita ada color laminate, color light grey lah kan. Seterusnya kat sini kita ada cermin yang full height lah, untuk supaya dia nampak lagi, orang kata lebih luas lah, dengan apa ni, orang kata sesuai dengan area dining ni. Okey, seterusnya kat sini kita ada apa ni, cabinet arch lah, yang sama dekat ruang tamu tadi yang you all tengok lah. Okey, saya suka apa ni, cabinet arch ni, sebab dia bukannya cantik je, malah kat sini kita boleh guna kalau kita nak serve makanan, kita boleh letak kat sini dan kita serve kat sini. Kalau kita tengok meja dining ni, saya ada 8 seater kat sini. Lepas tu meja makan ni adalah berkonsepkan marble. Cukuplah kalau kita tetamu, kita nak apa ni, menyambut ataupun menyantuni tetamu datang ke sini, cukuplah ruang ni untuk diorang duduk kat sini.
dapur rumah saya. Okey, untuk dapur saya memilih konsep color putih berondakan gold lah kat sini. Kita tengok dia punya flooring kat bawah ni memang dia lupa dah bagilah konsep color yang hitam putih ni lah. Kita tengok dekat kat sini ada island. Saya suka sangat island ni sebab apa? Dia tak besar dan tak kecil juga sebab cukuplah untuk kami anak beranak duduk makan kat sini. Sebab kalau ikutkan kita orang lebih suka duduk dekat sini, senang untuk kita dah orang kata makan kat sini, kita terus cuci kat sini. Selain pada tu juga, kat sini kita ada panel lamp yang berkonsepkan mode English. Yang ni memang saya minta dekat ID untuk carikan panel lamp yang macam ni lah. Yang betul-betul macam berkonsepkan mode English, color gold. Sebelum saya lupa, kalau kita tengok kat sini, bilik splash kat sini adalah berkonsepkan marble. Saya sukalah, dia matching sekali dengan island yang berdekatan dekat sini. Okey, dekat ruang tangga ni, kita ada feature wall lah kat sini. Kalau tengok kat sini, kita ada wallpaper yang kita memang full height pasang dan juga kita ada letak satu lampu wall lamp kat sini untuk orang kata bagi terang dan juga cantik lah feature wall ni. Dan dapat berseri lah kan. Okey, jom kita pergi ke tingkat satu. Okey, seterusnya kat ruang tingkat satu ni, okey, ada bilik solat lah. Ini yang istimewa bagi saya lah sebab saya suka bilik solat ni. Okey, ruang bilik solat ni dalam masa apa ni boleh memuatkan lebih kurang dalam 4 atau 5 orang lah dalam satu masa. Okey, apa yang saya suka kat bilik solat ni ialah mihrab dia. Kat sini kita ada apa ni, mihrab dia yang pilihan color gold-gold, color-color kayu macam tu lah. Kat sini kita ada frame yang color silver lah untuk nampakkan seri. Okey, seterusnya jom saya bawa ke satu bilik lagi yang ada di rumah ni lah. Okey, iaitu bilik, orang kata bilik menonton TV lah. Bilik TV. Inilah ruang bilik menonton TV saya dan anak-anak dan juga keluarga lah. Okey, anak-anak saya memang suka menghabiskan masa dekat ruang menonton ni lah. Okey, konsep dekat bilik ni saya lebih memilih color-color konsep gelap lah. So kalau macam nak ada kotor-kotor je, kita tak adalah orang kata susah nak cuci dan tak adalah rarak sangat kan. Okey, dalam pemilihan sofa kat sini, kita matchingkan color sofa ni hitam dengan kabinet ni hitam, ada lelak sikit coklat lah. Okey, lepas tu kapet kita tengok color cerah sebab kita nak matchingkan dengan langsir supaya kita tak naklah kawasan ni orang kata nampak suram dan gelap. Hi you all, nak tahu tak kat mana? Okay, sekarang ni kalau nak ikutkan kita ni berada di tingkat 3 lah. Okay, di tingkat 3 ni kita ada 3 bilik. Okay, ini adalah ruang salah satu bilik, iaitu bilik utama master maksudnya. Okay, kat sini kalau ikutkan bilik ni saya pilih konsep minimalis lah. Orang kata dia tak syarat lah kan, sebab kita nak balik kerja, kita nak apa orang kata santai-santai je terus rehat-rehat kan. Okey, kalau tengok kat sini saya ada minta letak panel apa ni, panel lamp macam tu lah. Ada ruang untuk side table ni, kita letak-letak barang macam ni lah. Okey, kalau tengok kat sini saya suka yang headboard yang ni lah. Yang ni memang saya minta buat macam ni sebab saya nak nampak ruang ni nampak cantik, mewah dan orang kata lebih luas lah. Okey, kalau tengok kat sini kita saya ada letak kerusi kat sini lah untuk maksudnya sebab suami saya ni dia suka membaca. Biasanya dia akan suka tempat ni, memang tempat dia lah untuk dia duduk membaca buku ke kan. Okey, kat sini kita ada orang kata almari, ada beberapa ni lah barang-barang kat situ. Okey, nak tahu tak kat sini sebenarnya kita tengok semua macam almari kan. Okey, kat sini pun kita ada juga hidden door. Okey, kalau you all nak tahu kat sini kat mana hidden door. Okey, ni semua almari. Okey, ha ni lah hidden door saya. Okey, kita buka kita tengok. Okey, ha ni hidden door. Kita buka sikit lah. Kat sini ni lah toilet rumah saya. Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini ruang sebelum orang kata tempat laluan ni, kita ada ruang beranda lah kat sini.
Ha, ruang berani ni biasanya tempat orang kata nak apa ni, nak healing-healing ke, nak habiskan masa ke, orang kata nak tengok view-view yang cantik lah. Kat sini lah saya beranda kat sini lah. Okay. Farah, kita sudah habis tu rumah Puan Ain kita di Cyberjaya hari ini. Sangat-sangat cantik, Farah. Bertemakan modern klasik. Dan katanya rumah ini Ain buat dengan ID terkenal, kan? Siapa tu ID? Boleh share tak dengan penonton? Okey, ID yang saya pilih ni ialah Alternative Home. Dia punya IG dia lah. Berapa bulan dah agak-agak siap untuk komplit? Kalau ikutkan, saya memang minta untuk buat secepat mungkin lah, kan. Sebab kalau boleh kita nak raya tu dah ada kat sini. So alhamdulillah lah, dia mengambil selesai masa lah. Selesai selama 3 bulan sahaja. Rumah 3 tingkat. Bilik ada berapa tadi? 6 eh? 6 bilik campur 1. Siap ada orang kata dia corner lot lagi. Yang boleh buat landscape di bahagian tepi. Antara yang menarik perhatian kami juga adalah pergola Puan Aini. Sangat cantik pun dan jarang kita boleh jumpa dekat Malaysia ni. Yang mana pergola ni untuk kos itu berapa? Okey, rumah pergola tu kalau ikutkan saya buat dengan in-home lah. So kat situ lebih kurang ada dalam RM18,000 sebab kita ada buat motorized. Maksudnya ada function dia, ada function dia lah. Macam itulah. Itulah, so macam kat situ Puan Ain buat tempat macam like macam boleh camping, santai dengan family. Betul kan? So kalau panas boleh buka, kalau hujan boleh tutup. Okey, Puan Ain, sebab tadi saya dah tengok satu rumah. Puan Ain pun dah lama kahwin. Tengok-tengok tadi macam rasanya macam tak ada barang lama. Semua barang kat rumah. Semua barang baru kat rumah ni. Barang baru cantik-cantik kan? So nak tanyalah ni, dulu dengannya duduk quarters. So barang-barang lama ni mana pergi? Tanya-tanya kami ni. Okey, ada saja sebenarnya. Cuma kita ni ada orang kata ada masih lagi dekat rumah lama lah. Sebab kat situ kita kalau boleh nak sesuatu aura yang baru. So kita belilah yang baru. Suasana baru. Suasana baru. Barang baru. So actually tips untuk nampak rumah wow pun sebenarnya kena juga apa, beli barang baru yang kena dengan tema kita. Betul Farah. Selain daripada tu, yang paling penting sekali kena ada saving. Katanya buat dengan ID. So kalau dengan ID, mesti orang kata kos tu mestilah tak sama dengan kita buat sendiri. Kan? Betul tu dia. Sebab saya dan suami pun adalah orang kata kita kena orang saving. Kata ada saving sikit-sikit lah kan. Untuk orang kata tambah apa-apa yang patut ke kan. Sebab sekarang ni apa-apa kita memang perlukan lebih kos kan. Macam itulah. Satu lagi soalan. Ni rumah 3 tingkat nak tanyalah. Banyak tu naik. Mesti akan ada yang tanya nanti. 3 tingkat tak penat ke naik turun naik turun? Memang penat lah. Tapi kita set kat diri sendiri, kita rasa macam okey lah, kita nak exercise kan. Kita kita jadikan benda tu, kemudian lah kita jadikan orang kata biarlah banyak pergerakan. Tapi supaya sihat. Boleh lah kata dah rumah idaman. Betul lah. Apa dapat apa yang kita impikan. Betul. Baiklah, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada Puan Ain. Kita ada something ni Farah, itu hadiah daripada? Kita ada hadiah daripada Rumah Mahal Malaysia. Dia ada macam beberapa. Ada berapa guys tu? Ada 4. Diffuser. Banyaknya. Untuk apa, pilo punya wangi yang pun ada, memang wanginya. So bolehlah cuba nanti. Terima kasih. Sangat suka ni. Terima kasih yang suka. Kalau korang dapatkan produk Rumah Wangi ni, korang boleh pergi ke IG Rumah Wangi Official. Dan kalau korang tahu lebih tentang idea deko Puan Ain ni, korang boleh tanya ke Ain di IG beliau, iaitu Ain N Bledex. Dan jangan lupa juga untuk follow. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Terima kasih untuk korang yang baru jumpa channel House to Malaysia. Pastikan korang like dan tekan butang subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen-komen yang positif. Bye-bye. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bye.